Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya di channel Mbak Retno. Kali ini aku ingin sharing tentang cara verifikasi rekening bank di Google AdSense. Jadi gini ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah lolos monetisasi YouTube, saya ucapkan selamat. Pastinya teman-teman tidak sabar untuk mendapatkan uang dari YouTube. Untuk bisa gajian di YouTube, kita harus mengumpulkan minimal 100 dolar atau 1.300.000 rupiah. Jika sudah ada saldo masuk di Google AdSense kita, katakanlah 500.000, kita diharuskan verifikasi rekening bank di Google AdSense. Gunanya untuk apa? Tentu saja untuk menerima pembayaran dari YouTube. Jadi nanti uangnya akan ditransfer ke rekening kita secara otomatis di setiap bulannya, agar pihak Google tidak salah mentransfer uangnya. Makanya kita diharuskan untuk verifikasi terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kurang lebih seperti ini. Sekarang saya sudah berada di halaman utama Google AdSense saya. Untuk verifikasi rekening, kita masuk ke info pembayaran. Aku klik ya. Di sini ada warna merah, berarti ini sangat penting. Ini untuk informasi pajak, tapi saya abaikan dulu ya. Nah, untuk verifikasi rekening, kita ke bawah sini nih. Ini bagaimana Anda menerima pembayaran. Tambahkan metode pembayaran untuk menerima penghasilan Anda. Aku klik ya, tambahkan metode pembayarannya. Nah, kita diarahkan ke sini. Di sini, tambahkan metode pembayaran. Di sini, tambahkan rekening bank. Di sini, kita isi nama pada rekening bank. Kemudian, kolom bawahnya ini adalah kita masukkan nama banknya. Kita cari ya bank yang sesuai dengan bank kita. Di sini ada banyak sekali bank yang didukung oleh Google AdSense, jadi nggak perlu khawatir ya. Saya lagi nyari bankku. Nah, yang bawahnya ini adalah kita masukkan nomor rekening. Pastikan ini benar ya teman-teman, coba cek berulang kali. Dan teman-teman, sebelum kita menginput data ini, pastikan dulu kita menyiapkan buku rekeningnya. Baik, setelah dirasa pas dan sesuai, kita klik simpan. Di sini ada tampilan verifikasi rekening bank Anda. Google akan menyetorkan kurang dari Rp250 ke rekening bank Anda dalam waktu 3 hingga 5 hari kerja. Yang kedua, buka halaman metode pembayaran dan masukkan jumlah setoran dengan tepat. Jadi teman-teman, tugas kita selanjutnya adalah kita tunggu 3 sampai 5 hari nanti, kita cek mutasi rekening kita. Bisa langsung ke kasir atau kita melalui ATM. Kalau melalui ATM, pastikan bahwa ATM yang ada benar-benar ATM sesuai dengan bank yang kita punyai. Contoh kalau di BRI ya berarti harus ATM BRI. Kalau bank BNI ya harus ATM bank BNI. Baik teman-teman, ini aku klik OK ya. Ini saya sudah di depan ATM bank BRI. BRI ya. Aku masukin, mau ngecek mutasi saldo. Kemudian masukkan PIN. Ini pilih menu lainnya. Kemudian ini pilih registrasi dan info lain. Kemudian ini ada mutasi bank. Pilih mutasi bank. Mutasi rekening dari tabungan. Ini mutasi rekeningnya ya, yang atas ini ya. Jadi 3 angka. Ini nanti kita masukkan sebagai verifikasi
rekening. Di sini terkirim tanggal 26 bulan 2. Sekarang, ayo kita masukkan kode verifikasi ini ke Google AdSense. Ini saya sudah di halaman utama Google AdSense. Ya. Setelah di sini, kita klik info pembayaran. Ini pada bagian bawah kanan ya, ini ada kelola metode pembayaran. Aku klik. Dan ini sudah ada rekening bank. Ini verifikasi tertunda, kita klik verifikasi. Ini kita klik dan carilah dan cari nominal yang sesuai dengan yang ada di kertas ini. Ini sudah sesuai ya, ini sudah sesuai, aku klik verifikasi. Ini rekening bank Anda sudah diverifikasi. Rekening bank siap digunakan, aku klik OK. Udah selesai. Setelah kita melakukan verifikasi rekening, tugas kita selanjutnya adalah memenuhi nominal pembayaran, yakni 1,3 juta rupiah. Setelah itu tercapai, Google akan mentransfer uangnya ke rekening kita di setiap tanggal 21, 22, atau 23. Kurang lebih urut-urutannya seperti ini. Saldo harian kita setiap harinya akan tercatat di YouTube Studio. Penghasilan tanggal 1 sampai tanggal 31 di setiap bulannya itu akan dibukukan dan ditransfer ke Google AdSense setiap tanggal 11, 12, atau 13. Dan oleh Google AdSense akan ditransfer ke rekening kita sekitar tanggal 21, 22, 23. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Baik, sekian saja sharing saya kali ini tentang cara verifikasi rekening bank di Google AdSense. Semoga bermanfaat. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan segera gajian. Saya Mbak Retno undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, Dek. Oh, ini. Dadah, dadah, Dek. Dadah, Dek. Enggak mau, enggak mau, enggak mau, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Hai, guys.